Hai, selamat tengah hari sahabat. Apa khabar? Semoga anda semua sehat-sehat saja ya. Serta dimurahkan rezeki kalian dan segala urusan anda hari ini dipermudahkan. Hari ini saya nak masak satu lauk kampung ya. So, jom kita tengok apa yang saya nak masak. Inilah dia. Ni ada umbut pisang yang telah saya rebus. Tadi saya rebus dengan asam keping ya, supaya dia tak lebam dan tak hitam macam ni. Tengok, elok saja ni. Cantik ya, tak hitam. Dan ni daun ubi ya, favorite saya ni. Daun ubi ni pun sudah direbus. Dan bahan untuk memasaknya ada ikan bilis, cili, ni cili hijau saja saya petik dekat luar tu. Ada bawang putih, bawang merah dan sedikit belacan ya. Kalau ada kunyit boleh letak juga. Tapi saya tak ada kunyit hidup ya. Kunyit hidup jadi saya guna serbuknya saja nanti. Kita juga perlukan serai. Nanti saya ambil serai dekat sejuk ya. Hai. Dan kita juga perlukan santan ya. Dan bahan-bahan ni hendaklah ditumbuk. Tumbuk kasar saja, tak payah apa tu halus sangat. Dan jantung pisang serta daun ubi ni hendaklah dipotong-potong ya. Bagi senang sikit untuk makan nanti. Ni kalau besar-besar punya panjang macam ni susah nak makan kan. So jom kita memotongnya dulu ya. Ini tak payah lah. Dah siap. Dah pun siap. Sekarang masa untuk saya tumbuk bahan-bahan ni semua ya. Lepas tu kita dah boleh memasak. Ni saya dah masak air ya. Masak saja air tu. Masukkan sedikit santan. Sedikit saja dulu ya. Dan ni bahan tumbuk saya tadi ya. Boleh tahan pedas ya cili tu. Terus masukkan daun ubi ni tadi. Ni saya masukkan sedikit serbuk kunyit ya. Jadi dah lawa lah sikit. Bagi kuahnya ada seri ya. Sikit lagi. Saya perasa dengan serbuk rasa. Garam letak sikit je. Sebab dah ada belacan kan.
dah mendidih ya kat tepi ni. Masukkan lontong pisang tadi. Ni kalau nak tambah tempoyak pun sedap juga ya. Di hari ni saya nak masak lemak saja. Dan tambah santan. Tunggu sekejap, tak payah lama memasak ni ya, sebab semua bahan tu dah masak. Okey ya. Tambah sikit lagi sebab rasa. Garam tak payah ya. Bagi santan tu pecah minyak sikit ya. Okey, ni dah masak ya. Tok api. Terus angkat. Sekarang saya nak cuba masakan saya tadi ya. Ni dia. Menu kampung saja ni ya, tapi sangat sedap. Saya memang suka lauk yang ringkas macam ni ya. So setakat ni sajalah perkongsian saya untuk hari ini ya. Jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe. Sehingga kita berjumpa lagi. Bye bye.